exclusive content. Halo semua, balik lagi di channel gue. Di video kali ini gue akan buat exclusive content ya. Gue akan nge-review gitar yang sudah laku nih. Jadi gue bilang ini eksklusif nih karena gue selaku penjual yang berbudiman sekaligus ingin memastikan bahwa gitar yang gue jual ini dalam keadaan baik dan tanpa kendala, makanya gue sembali review, sembali melakukan standarnya Bang Bong Musik Bekasi untuk memastikan gitar ini aman, jadi sampai ke lo nih sang pembeli dalam keadaan aman dan siap genjreng. Jadi gue bikin semacam eksklusif konten ya, jadi ini gue review khusus buat yang beli, jadi sekalian gue kirim nanti ke lo. Bro, ini gitarnya kondisinya seperti ini, semuanya normal dan siap pakai. Oke, jadi gue nggak sekedar ngomong siap pakai, sampai di situ keadaannya nggak jelas gitu. Jadi gue review detail dan lengkap supaya benar-benar nyampe di lo dengan keadaan siap pakai. Oke, buat teman-teman yang ini eksklusif kontennya bukan untuk khalayak umum, silakan skip video ini. Nonton video-video yang lebih umum aja. Ini emang eksklusif konten buat yang udah beli gitar di Bang Bong Musik Bekasi dan gua review secara khusus dan mastiin keadaan gitar ini dalam kondisi aman. Jadi buat teman-teman yang beli online jangan khawatir, nggak usah ragu, gitar yang dijual aman, kirim-kirim aman, nggak usah ragu, pasti nyampe barang. Jadi kita bukan account tipu-tipu, oke? Jadi gitar ini sudah laku ke Muhammad Bintoro. Dia di Semarang, Jawa Tengah ya. Jadi gitar ini sudah laku di Jawa Tengah. Gua akan review. Sebelumnya terima kasih buat Mas Muhammad Bintoro yang sudah order gitar Squier Classic 550. Jadi ini warnanya vintage white dengan maple neck, made in China tahun 2016. Pickupnya dipakai Alnico. Oke, kita langsung review aja ya. Ini gue sound clean dan gue pakai ampli Yamaha THR-10. Gue direct langsung ke Focusrite dan gue pakai DAW Ableton. Jadi buat teman-teman yang nanya, Mas, pas udah di Ableton tuh diedit apa enggak? Enggak diedit sama sekali. Jadi pure suaranya kayak tadi handphone gue bocor, masuk ya masuk gitu. Paling gue cuman ngebalance doang, ngebalance antara mic dan gitar biar suaranya enggak ada yang lebih kencang gitu. Jadi gue balance antara mic dan gitar doang. Selebihnya pure apa adanya. Oke? Kita mulai aja ya. Ini dari Sound Clean. Neck ya. Ini middle. Thank you.
Bridge. Oke, ini dalam keadaan normal ya. Jadi untuk volumenya ya sekalian gua. Ini untuk tone-nya. Normal, kita sekarang pakai drive sedikit ya. Drive ini gue ambil langsung juga di ampli Yamaha THR-10. Ini semacam crunch ya, jadi drive tipis. Middle. Oke, gua kasih sound yang lebih galak lagi ya drive-nya. Tetap gua ambil dari ampli Yamaha THR-10. Oke, ini soundnya agak galak. Ya. Oke, okay. Gue pastikan ini dalam kondisi yang aman dan siap bergerak. Anjir, nggak bisa gue. Oke, thank you ya sekali lagi buat masnya yang udah order gitar ini. Semoga bermanfaat. Thank you. Buat teman-teman yang mau nanya-nanya seputar gitar, bisa langsung tanya aja di kolom komentar di bawah ini. Dan buat yang mau request mas review gitar apa gitu atau pedals apa, silakan tulis aja di kolom komentar di bawah ini. Oke, okay, thank you.